Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati seluruh pengurus DKM Masjid Al-Hikmah Komplek Peruri, juga yang saya hormati seluruh asatidz dan seluruh jamaah salat maghrib dan salat isya yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kita panjatkan hanya kepada Allah atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya yang sungguh tidak pernah terputus alirannya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah tambah curahkan kepada Nabi yang kita imani, Nabi yang kita cintai, Nabi yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita harapkan syafaatnya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga semoga Allah tambahkan kepada keluarga tercinta beliau, para mahatul minin, seluruh sahabat, seluruh tabi'in dan seluruh mabliyah termasuk kita di antaranya. Jemaah sekalian yang dipuji Allah Taala, kembali pada malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin dan pembahasan yang kita akan bahas bersama pada kesempatan malam ini adalah bab tentang menyiapkan akhir yang baik. Jemaah sekalian yang dipuji Allah Taala, sebagai mukadimah di dalam bab ini disampaikan oleh Imam Nawawi sebuah ayat Al-Qur'anul Karim yaitu surat Fatir ayat 37. Allah SWT berfirman di dalam ayat yang mulia ini, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghair alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar waja'akumun nadhir. Kata Allah SWT dalam ayat yang mulia ini artinya wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka berteriak di dalam neraka, Rabbana wahai Tuhan kami akhrijna na'mal salihan, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka, na'mal solihan, niscaya kami nanti akan melaksanakan amal-amal soleh, ghair alladhi kunna na'mal, yang berbeda dengan yang dulu aku kerjakan. Ayat ini jemaah sekalian, disampaikan dari Allah Subhanahu wa Taala terkait dengan penyesalan orang-orang kafir yang ada di dalam neraka. Bahwa ketika mereka berada di dalam neraka ini, mereka menyesal dan mereka memohon kepada Allah SWT. Mereka memanggil Allah Taala dengan berteriak. Wahum yastarikhuna fiha, dan mereka berteriak di dalamnya. Karena memang kita tahu bahwa neraka ini kan sangat dalam sekali, sehingga mereka ketika memanggil Allah Taala itu dengan berteriak. Di dalam hadis sahih Nabi menjelaskan bahwa ke dalam neraka itu ada sebuah batu dijatuhkan dari atas untuk sampai ke neraka paling bawah itu butuh waktu 70 tahun. Jadi kalau kira-kira HP saya ini misalkan dijatuhkan dari atas gitu ya, untuk sampai ke bawah neraka itu butuh waktu 70 tahun lamanya. Itu kedalaman neraka gitu. Tetapi masing-masing orang tentu di dalam neraka itu tergantung tingkat kemaksiatannya, tingkat dosanya. Kalau dia orang kafir dan dolim seperti Fir'aun misalnya, udah kafir, gitu, ngaku Tuhan, banyak menyembelih orang, ya nerakanya paling bawah banget. Tapi kalau misalkan, maaf, ada orang kafir, miskin, sakit-sakitan, dihina orang ketika di dunia, tapi dia kafir, ya kekal di neraka, tapi nerakanya tentu tidak seberat, tidak sedalam nerakanya Fir'aun dan yang sejenisnya. Jadi semua tergantung pada tingkat dosa dan tingkat kekafirannya. Tetapi gambaran neraka paling bawah
disampaikan oleh Nabi SAW, ada sebuah batu dijatuhkan dari atas untuk sampai ke neraka paling bawah, itu butuh perjalanan 70 tahun lamanya. Maka orang-orang kafir ini ketika memanggil Allah SWT, mereka berteriak, Rabbana wahai Tuhan kami, akhrijina, keluarkanlah kami dari neraka, na'mal salihan, niscaya kami akan melaksanakan amal-amal yang soleh, ghair ladzi kunna na'mal, berbeda dengan amalan, berbeda dengan perbuatan yang dulu kami lakukan semasa kami hidup di dunia. Jadi mereka janji kalau dikeluarkan dari neraka, maka mereka akan amal soleh. Tentu amal soleh yang pertama adalah beriman kepada Allah SWT. Itu kata mereka. Apa jawaban Allah SWT? Kata Allah SWT, awalam nu'ammirkum ma yatadakaru fihi man tadakkar. Apakah kami tidak manjakan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Kira-kira kalau terjemahan bebasnya, emang belum cukup umur puluhan tahun yang aku berikan kepada kamu? 20, 40, 50, 60, mungkin ada 70, 80. Emang gak cukup segitu? Gitu. Kenapa kamu minta dikembalikan ke dunia? Kemarin ngapain aja? Kira-kira bahasa terjemahan bebas seperti itu. Awalam amirkum mayatadakaru fihi mantadakar. Apakah tidak cukup umur yang telah aku berikan kepada kamu puluhan tahun itu? Tentu cukup gitu bagi orang yang mau berpikir. Kemudian waja'akumun nadhir, dan bukankah telah datang kepada kalian an-nadhir, yaitu seorang pemberi peringatan. Yang dimaksud pemberi peringatan di sini, sebagai lawan mengatakan yang dimaksud adalah para rasul. Tapi ada yang mengatakan bahwa pemberi peringatan di sini adalah tumbuhnya uban atau munculnya uban. Jadi ada yang mengatakan pemberi peringatan di sini adalah para nabi dan para rasul yang memang telah menyampaikan peringatan Allah SWT tentang adanya hari kebangkitan. Tapi sebagian lama mengatakan yang dimaksud an-nadir di sini pemberi peringatan adalah munculnya uban. Jadi uban itu oleh sebagian ulama dianggap sebagai peringatan dini yang Allah munculkan dalam tubuh manusia, bahwa ketika orang telah mulai tumbuh uban berarti sudah tua gitu, berarti hidupnya akan sebentar lagi. Nah kira-kira seperti itu. Nah ini ayat pertama yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam pembahasan tentang gitu, menyiapkan akhir yang baik. Jadi dalam ayat yang mulai ini Allah sampaikan sebuah penyesalan yang dirasakan oleh orang-orang kafir ketika di neraka. Mereka yang selama ini tidak percaya Allah SWT, akhirnya ketika hari kebangkitan, mau tidak mau percaya. Ternyata yang memang Tuhan hanya Allah SWT. Yang lain-lain itu bukan Tuhan, tetapi sesuatu yang dianggap Tuhan. Ini harus kita yakini banget-banget. Gitu. Mungkin kalau kita dialog sama teman kita yang beda agama, ah itu kan menurut lu, gitu. Menurut kamu, menurut kami beda lagi gitu. Gak apa, misalkan mereka punya pandangan yang berbeda gak apa. Tapi bagi kita, bahwasanya Allah SWT adalah memang yang benar-benar Tuhan. Yang lainnya itu sesuatu yang dianggap Tuhan oleh yang menuhankan. Kalau Allah memang menyatakan sebagai Tuhan dan menunjukkan sekian banyak bukti tentang ketuhanannya, Allah juga memiliki sifat yang sempurna gitu, yang tidak dimiliki oleh sesuatu yang dianggap Tuhan-Tuhan yang lain. Misalnya Allah SWT memberikan sifatnya sebagai lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak beranak artinya Allah itu tidak pernah menjadi orang tua, tidak pernah punya anak. Dan tidak diperanakkan artinya Allah tidak pernah dilahirkan. Kalau pernah dilahirkan, berarti keberadaannya bergantung kepada yang lain. Nah, Allah tidak bergantung kepada siapa-siapa. Allah juga menyatakan Allah tidak makan dan minum, tidak membutuhkan udara. Gitu. Kalau misalkan ada Tuhan, dia makan dan minum, berarti kan ada saatnya dia lapar dan haus. Berarti menunjukkan ada kelemahan dari Tuhan tersebut, atau sesuatu yang dianggap Tuhan tersebut. Allah menyatakan Allah tidak makan dan tidak minum. Allah juga menyebutkan bahwasanya Allah adalah huwal awwal wal akhir. Allah adalah yang paling pertama dan paling terakhir. Tapi makna pertamanya Allah itu pertama tanpa permulaan. Dan makna akhirnya Allah itu
yang terakhir tanpa kesudahan. Itu makna al-awwal wal akhir. Huwal awwalu wal akhiru. Allah adalah zat yang pertama tapi tanpa permulaan, dan zat yang terakhir tanpa kesudahan. Kalau makhluk selain makhluk semuanya gitu, ketika dikatakan dialah yang pertama gitu, itu pasti ada permulaannya gitu. Sebelumnya tidak ada. Misalkan siapa yang tadi pertama kali datang ke masjid ini sebelum sholat maghrib? Misalnya Pak Haji Suronto adalah yang pertama kali datang ke masjid Al-Hikmah tadi misalkan. Pasti ada permulaannya. Misalnya jam berapa? Jam 5.45 misalkan. Berarti ada permulaannya. Sebelum jam 5.45 berarti belum ada orang. Termasuk Pak Haji Suronto juga belum ada. Itu kalau makhluk. Ketika dikatakan dialah yang pertama, itu ada permulaannya. Sebelumnya tidak ada. Atau sebelumnya dia belum ada. Nah, tapi kalau Allah Taala, Allah itu yang pertama tapi tanpa permulaan. Jadi sejak dulu, sejak azali, itu Allah Taala. Enggak ada yang mengawali dan tidak berawal. Itu Allah Taala. Tapi Allah juga al-akhir, yang terakhir, tapi akhirnya Allah itu tanpa kesudahan. Kalau makhluk semuanya ada awalan dan ada akhirannya. Berawal dan berakhir. Tapi ke Allah Taala awalnya tanpa permulaan dan akhirnya tanpa kesudahan. Artinya Allah itu kekal, abadi, sejak azali dan seterusnya. Itu kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menyatakan dirinya la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak merasakan kantuk apalagi tidur. Gitu. Tidak mengantuk dan tidak tidur itu menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Gak ada makhluk yang bisa bertahan untuk tidak ngantuk, tidak tidur. Katakan dalam waktu 3 hari 3 malam. Tanpa doping. Tanpa doping ya. Kalau pakai doping mungkin kuat. Tapi tanpa doping, saya rasa tidak ada yang sanggup bertahan tanpa ngantuk 3 hari 3 malam. Nah, Allah SWT itu, jangankan tidur, ngantuk les saja gak bisa, gak pernah. Karena yang namanya ngantuk dan tidur, itu menunjukkan kelemahan. Nah, itu tidak ada pada Allah SWT. Nah, itu menunjukkan bahwasanya Allah itu memang zat yang sangat layak sekali untuk dituhankan. Dan Allah juga menunjukkan karya-karyanya sebagai Tuhan. Allah sampaikan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Semua ada di langit dan semua ada di bumi punya Allah SWT semuanya. Tuhan yang lain apa pernah deklarasi langit bumi ini aku menciptakan? Kan enggak pernah. Tapi kalau Allah Ta'ala jelas-jelas mengatakan bahwa langit bumi Allah yang ciptakan. Kita Allah yang ciptakan. Allah bilang seperti itu. Maka memang Allah yang paling layak dianggap sebagai Tuhan dengan segala sifat kesempurnaannya. Nah, ini akan menjadi bahan penyesalan orang-orang kafir ketika di neraka nanti. Mereka akhirnya percaya, oh ternyata yang Tuhan cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, selain ayat ini, di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyampaikan setidaknya ada 4 bentuk permintaan orang-orang kafir ketika mereka di dalam neraka. 4 permintaan disampaikan kepada 4 pihak yang berbeda dengan 4 jenis permintaan yang berbeda pula. Yang pertama, senada dengan ayat dalam surat Fatir tadi, ayat 37, disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 107. Bahwa orang kafir ketika di neraka ini, pertama, meminta kepada Allah SWT agar dikeluarkan dari neraka. Sama dengan ayat surat Fatir tadi, ayat 37. Allah SWT berfirman tentang permintaan pertama ini, Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimun. Wahai Tuhan kami, kata orang-orang kafir ketika di neraka, akhrijna, keluarkanlah kami min hadain neraka. Fa'in udna fa'innal zalimun. Jika kami telah dikeluarkan dari neraka, dikembalikan ke dunia, lalu kami kembali kafir, fa'innal zalimun, maka sungguh kami berarti orang yang zalim, gitu, kata mereka. Jadi mereka minta, ya Allah tolong keluarkan kami dari neraka, balikkan kami ke dunia, nanti kalau kami kafir lagi berarti kami yang zalim, kata mereka. Nah, permintaan ini itu mereka sampaikan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawaban Allah Ta'ala? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat selanjutnya, ayat 108 surat Al-Mu'minun, Allah menjawab, "Qala khsa'u fiha wa la tukallimun." Allah menjawab, Allah berfirman,
tinggallah kamu di dalam neraka ini dengan penuh kehinaan, wala tukallimun, dan jangan ngajak bicara aku lagi. Udah, kamu tinggallah di dalam neraka dengan penuh kehinaan, wala tukallimun, dan jangan bicara lagi dengan aku. Enggak usah ngomong lagi. Kata Allah Taala kepada orang-orang kafir. Ini pertama. Nah, setelah permintaannya kepada Allah Taala untuk dikeluarkan dari neraka ditolak oleh Allah Taala, mereka masih berusaha. Mereka masih berusaha, tapi enggak lagi kepada Allah. Yang kedua, mereka berusaha minta tolong kepada malaikat Malik. Malaikat Malik ini adalah malaikat ketua dari para malaikat-malaikat penjaga neraka. Jadi penjaga neraka itu banyak. Kalau dalam surat Al-Mudathir disebutkan jumlah malaikat-malaikat penjaga neraka itu 'alaiha tis'ata asyar. Di atas neraka itu terdapat 19 malaikat penjaga. Oh, kok cuma sedikit? Kan nerakanya luas dan dalam. Sedikit ya, tapi malaikat itu ukurannya gede-gede. Badannya besar-besar. Gitu. Kalau mengacu kepada ukuran malaikat Jibril misalnya yang pernah disampaikan Nabi, Jibril itu dalam wujud aslinya ketika dia mengepakkan sayapnya itu seluruh ufuk akan tertutup oleh Jibril semua. Kalau mengepakkan sayapnya. Satu tapi gede sekali. Nah, ini 19 gede-gede. Gitu. Itu malaikat-malaikat penjaga neraka. Memang jumlahnya sedikit tapi ukurannya besar-besar. Memang malaikat kalau sedang menjelma menjadi manusia kecil, seukuran manusia seperti misalkan Jibril yang pernah datang menemui Nabi SAW dilihat oleh para sahabat, ya kayak ukuran orang biasa kalau menjelma menjadi manusia. Tapi malaikat dalam wujud aslinya itu sangat besar sekali. Nah, ketua dari malaikat-malaikat penjaga neraka ini malaikat Malik. Nah, orang-orang kafir ini setelah permintaannya kepada Allah ditolak, mereka kemudian melobi, minta tolong kepada malaikat Malik. Apa permintaannya? Mereka minta melalui malaikat Malik agar Allah SWT membinasakan mereka semuanya. Mereka ingin dimatikan. Tapi mintanya lewat malaikat Malik, minta tolong disampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Allah Taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 77. Wanadau, dan mereka berseru, mereka berteriak. Jadi kalimatnya berseru atau berteriak karena tadi neraka itu dalam sekali. Ya Malik, wahai Malik, liyaqdi 'alaina rabbuk. Biarkanlah Tuhanmu menghabisi kami semuanya. Kata orang-orang kafir ini, wahai Malik, sampaikan kepada Tuhanmu supaya dia membunuh atau mematikan kami seluruhnya. Kata mereka. Apa jawaban malaikat Malik? Jawaban malaikat Malik menanggapi permintaan orang-orang kafir ini, qala innahum makithun. Malaikat Malik mengatakan, innakum makithun. Sesungguhnya kalian akan tetap tinggal di neraka ini. Enggak, kamu enggak akan mati. Kalian akan tetap di neraka ini selama-lamanya, enggak akan mati. Itu jawaban malaikat Malik. Ini yang kedua. Jadi permintaan kedua ditujukan kepada malaikat Malik, isi permintaannya minta lewat malaikat Malik agar Allah SWT mematikan mereka seluruhnya. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Az-Zukhruf ayat 77. Nah, setelah permintaan lewat malaikat Malik ini ditolak, gitu, selanjutnya mereka mencoba meminta tolong kepada malaikat-malaikat penjaga neraka yang lain. Jadi malaikat-malaikat ketuanya. Di lobi enggak kena. Dimintai tolong enggak mau. Sekarang mereka minta tolong kepada malaikat-malaikat penjaga neraka yang lain. Hal ini sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-Mu'min ayat 9. Nah, apa bentuk permintaannya? Permintaan mereka kepada para malaikat-malaikat penjaga neraka ini, mereka minta supaya siksaan nerakanya diliburkan atau diringankan sehari. Jadi pertama tadi minta agar dikeluarkan dari neraka. Mintanya langsung ke Allah ditolak. Permintaan kedua disampaikan ke malaikat Malik, isi permintaannya minta supaya mereka dimatikan semuanya oleh Allah Taala. Ditolak juga oleh malaikat Malik. Dan permintaan ketiga disampaikan kepada para malaikat-malaikat penjaga neraka yang lain, isi permintaan minta diliburkan sehari adabnya. Allah Taala berfirman tentang permintaan orang-orang kafir ini, wa qala alladziina fin naar li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adzab.
Dan berkatalah orang-orang kafir yang ada di dalam neraka kepada para penjaga-penjaga neraka jahannam, mohonkanlah kepada Tuhanmu, wahai para malaikat-malaikat, supaya dia meringankan adab kami barang sehari. Kata mereka, ya udah, tolong dong sampaikan ke Tuhan kalian bahwa kita minta supaya liburlah sehari gitu. Maksudnya dari dulu nggak pernah libur gitu. Jadi minta pray sehari. Gitu. Itu permintaan mereka. Gitu. Karena memang siksaan orang di neraka itu betul-betul tidak ada liburnya. Meskipun itu sedetik tidak ada. Gitu. Terus disiksa terus-menerus tanpa pernah ada jeda meskipun sehari. Meskipun semenit atau sejam tidak ada. Gitu. Maka mereka minta agar diberikan libur sehari saja. Kata mereka. Apa jawaban para malaikat penjaga neraka ini? Kata mereka, qalu awalam takutatikum rusulukum bil bayyinat. Para penjaga neraka ini mengatakan, apakah belum datang kepada kalian rasul-rasul yang membawa keterangan-keterangan? Emang dulu belum ada rasul yang diutus kepada kalian? Kok kalian sampai kafir kepada Allah Taala, akhirnya masuk neraka? Belum pernah ada rasul yang jelasin masalah ini kepada kalian. Tanya para malaikat ini kepada orang-orang kafir ini. Apa jawaban mereka? Qalu bal udah gitu. Udah ada rasul-rasul, cuman ya kami yang kebangetan. Akhirnya seperti itu. Lalu malaikat-malaikat ini mengatakan, qalu du'u. Kalau begitu ya sudah, kalian berdoa saja langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah minta aja langsung kepada Allah. Saya enggak mau. Jadi para malaikat ini enggak mau melayani permintaan orang-orang kafir ini untuk menyampaikan kepada Allah Taala agar Allah mengasih libur satu hari. Mereka suruh doa sendiri kepada Allah Taala, suruh minta sendiri kepada Allah Taala. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah akan menjadi kesia-siaan. Surat Al-Mu'min ayat 50. Ini permintaan mereka yang ketiga. Nah, kemudian permintaan mereka yang keempat ini ditujukan kepada orang-orang mukmin yang ada di surga. Jadi kepada Allah ditolak, kepada malaikat-malaikat ditolak, kepada para malaikat-malaikat penjaga neraka ditolak juga. Terakhir mereka minta tolong kepada orang-orang mukmin yang ada di surga. Gitu. Ini menunjukkan bahwasanya antara orang di neraka dengan orang di surga itu dimungkinkan saling lihat. Gitu. Jadi orang di neraka bisa melihat yang di surga. Tampaknya kalau melihat orang di surga, mereka tersiksa di neraka, orang yang di surga ketawa-ketawa, senang-senang, hura-hura. Ya mereka di neraka nggak pernah merasakan kenyamanan sedetik pun, ditambah tersiksa. Nah, apa permintaan orang-orang kafir kepada orang-orang yang ada di surga ini? Permintaan mereka adalah minta dikasih sedikit makanan atau minuman surga, dikasih icip-icip gitu. Ini permintaan mereka. Hal ini sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-A'raf ayat 50. Allah Ta'ala berfirman, "Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu 'alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah." Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Dan penghuni neraka memanggil penghuni surga. Jadi para penghuni neraka memanggil para penghuni surga. Limpahkanlah kepada kami, wahai orang-orang yang di surga, sedikit dari air atau makanan yang Allah berikan kepada kalian. Jadi kata orang-orang yang di neraka, wahai orang-orang mukmin yang di surga, berikanlah kami sedikit air atau makanan yang telah Allah berikan kepada kalian. Ini permintaan mereka. Apa jawaban orang mukmin ketika dimintai makanan atau minuman oleh orang-orang kafir ini? Minta, enggak apa-apa, sepotong roti atau sepotong buah atau sedikit air gitu, kasih es. Jawaban mereka, para rukun ini, mereka mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan keduanya, itu makan dan minuman yang Allah berikan kepada kami diharamkan untuk kalian. Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya makan dan minuman kami ini haram buat kalian. Gak bisa, ini haram buat kalian. Gitu. Akhirnya semua permintaan, semua harapan orang-orang kafir ini tidak ada yang dikabulkan. Mulai dari permintaan yang paling pertama tadi, minta dikeluarkan dari neraka enggak dikabulkan, minta dimatikan enggak dikabulkan, minta diliburkan sehari enggak dikabulkan, sekedar minta icip-icip makan atau minuman pun enggak dikasih.
itu kesengsaraan mereka. Jadi betul-betul orang di neraka itu tidak akan merasakan sedikit pun kenyamanan. Nah, itu gambaran yang Allah sampaikan terkait dengan penyesalan orang-orang kafir di neraka. Karenanya dalam bab ini Imam Nawawi ingin menyampaikan kepada kita semuanya supaya kita selama masih diberikan Allah Ta'ala umur, jangan sampai kita tidak menyiapkan bekal kita sebaik-baiknya sehingga kita berpotensi mengalami penyesalan yang tidak berkesudahan. Baik, itu jemaah sekalian mukadimah dalam bab ini. Kemudian selanjutnya kita bahas hadis-hadisnya. Yang pertama adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'dharallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta yablugha 60 sana. Rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi SAW beliau bersabda, "A'dharallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana." Gitu. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima udur, tidak menerima alasan seseorang yang telah ditangguhkan umurnya hingga mencapai 60 tahun. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi dalam hadis yang mulai ini Rasul sampaikan bahwa Allah tidak akan menerima alasan, tidak akan menerima udur apapun orang-orang ketika nanti dihisab gitu, jika dia itu umurnya mencapai 60 tahun. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya orang ketika dihisab itu diberikan kesempatan, kalau mau menyampaikan alasan boleh, kalau mau bantah monggo, kalau mau ngeyel silahkan boleh gitu, kalau mau. Tapi yang ngeyel-ngeyel kayak gini, itu ciri-ciri bahwasanya dia akan masuk neraka. Kalau yang nurut-nurut, enggak. Karenanya, sebagaimana dulu pernah kita bahas, ketika dihisab oleh Allah SWT, itu kan manusia terbagi menjadi tiga kategori atau tiga kelompok. Yang pertama adalah orang-orang mukmin yang tidak menjalani hisab. Jadi masuk surganya, itu udah enggak pakai screening, udah enggak pakai ditanya-tanya, langsung masuk surga. Ini adalah golongan paling elit. Dan penghulu atau pemimpin para golongan yang masuk surga tanpa hisab ini adalah para nabi dan para rasul. Golongan pertama ini, golongan paling elit ini yang masuk surga tanpa hisab ini, kalau dalam surat Al-Waqi'ah ayat 7 itu mereka yang disebut sebagai as-sabiqun. Dalam surat Al-Waqi'ah ayat 7 Allah Ta'ala berfirman menjelaskan kepada kita bahwa manusia nanti di akhirat dibagi menjadi tiga golongan. Wa kuntum azwajan thalathah, kata Allah Ta'ala, dan kalian nanti pada hari kebangkitan terbagi menjadi tiga golongan. Wa kuntum azwajan thalathah, kemudian tiga golongan itu apa saja? Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Yang pertama adalah golongan kanan, alangkah beruntungnya golongan kanan. Yang kedua adalah wa ashabul masyamah ma ashabul masyamah. Yang kedua adalah golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri. Dan yang ketiga adalah wasabiquna as-sabiqun, yaitu golongan orang-orang yang terdepan dalam keimanan dan merekalah yang terdepan dalam masuk surga. Jadi orang yang masuk surga tanpa hisab itu kalau dalam surat Al-Waqiah itu mereka yang disebut sebagai as-sabiqun, golongan yang terdepan. Jadi mereka terdepan. Ini golongan elit dari orang-orang mukmin, kelompok kecil dari orang-orang mukmin. Yang disebutkan dalam ayat yang lain itu didominasi oleh orang-orang salaf atau orang terdahulu dan sedikit dari orang-orang khalaf atau orang belakangan. Sulatu minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Jadi sebagian besar isinya golongan terdepan ini itu adalah orang-orang al-awwalin, orang dulu. Dan wa qalilum minal akhirin, dan sedikit dari orang-orang belakangan. Itu kalau golongan yang masuk surga tanpa hisab. Jadi didominasi oleh generasi awal umat Islam. Para sahabat, tabi'in, tabi'in. Ini mereka yang banyak mengisi kelompok as-sabiqun ini. Yang masuk surga tanpa hisab. Kalau mayoritas orang mukmin itu masuk golongan ashabul maimanah ini. Golongan kanan. Yang porsinya itu kira-kira 50-50. 50% orang dulu, 50% orang sekarang. Yang disebut di ayat lainnya, sulatum minal awwalina wa sulatum minal akhirin. Banyak dari golongan yang orang dulu dan banyak juga orang belakangan. Itu ashabul maimanah.
Jadi ashabul mainah itu mayoritas orang mukmin, ashabul masyamah itu orang kafir, nah ashabil qun itu kelompok kecil dari orang-orang mukmin, dan mereka para penghulunya adalah para nabi dan para rasul, para syuhada, orang-orang soleh. Intinya adalah orang-orang yang inilah secara iman dan amal mereka itu di atas rata-rata. Nah, mereka tidak masuk surga tanpa melalui hisab. Nah, yang kedua adalah orang mukmin yang dihisab ketika masuk surga, tapi hisabnya ringan. Ya, oleh Nabi, hisab ringan itu dilakukan secara tertutup, hanya ada orang mukmin dengan Allah SWT. Enggak ada yang nonton, enggak ada yang lihat. Hanya berdua. Allah tanya, "Atarifu dan bakada, kamu tahu dosa kamu ini?" "Iya ya Allah, tahu." "Atarifu dan bakada, kamu ingat dosa kamu ini?" "Iya ya Allah, saya ingat." "Yang ini?" "Iya ya Allah." "Yang ini?" "Ya Allah, ingat semuanya ya Allah." Setelah semua diakui dan banyak banget, orang mukmin ini merasa nasibnya neraka. Sudah pesimis masuk neraka. Tapi tiba-tiba Allah kasih kejutan. Kata Allah Taala, fa inni qad satartu alaka fid dunya wa ghafiru halakal yawm. Sesungguhnya dosa-dosa kamu yang banyak ini dulu kamu selama kamu di dunia aku tutupi, enggak ada yang tahu. Dan hari ini aku ampuni untuk kamu. Nah, orang kayak gini itu masuk surga tanpa mencicipi neraka, tapi sempat dihisab. Nah, yang ketiga adalah orang yang hisabnya berat gitu. Yang hisabnya itu bertele-tele, yang hisabnya itu panjang gitu. Nah, mereka-mereka ini yang mau ngayal silakan ngayal. Gitu. Silakan kalau mau berdebat gitu. Silakan diberikan kesempatan kalau yang mau ngayal mau bantah monggo gitu. Ada yang tetap bantah, orang-orang munafik termasuk yang bantah sampai dibela-belain sumpah gitu. Orang munafik itu sampai dibela-belain sumpah-sumpah gitu. Mengingkari bahwasanya dia tidak munafik, sumpah-sumpah gitu. Ya, tapi Allah Ta'ala kan tahu isi hati semua orang. Nah, dalam hadis tadi disampaikan bahwa orang yang dikasih Allah Ta'ala umur sampai 60 tahun, ketika misalkan nanti dia ngeyel-ngeyel, dia memberikan alasan ngelas-ngelas, "Ya Allah, saya enggak tahu kalau ternyata engkau itu ada. Saya enggak tahu kalau ternyata Islam itu yang benar. Saya enggak tahu kalau ternyata ajaran Nabi Muhammad itu yang benar," gitu. Ngeyel-ngeyel kayak gitu enggak diterima. 60 tahun kan cukup kan kalau memikir gitu. Masa mikir hanya untuk menentukan Tuhan yang benar? Kurang waktu 60 tahun. Allah enggak terima. Itu kira-kira maksud dari hadis Nabi, "A'dharallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana." Allah tidak menerima udur, tidak menerima alasan gitu, bagi siapapun yang ditangguhkan umurnya hingga 60 tahun. Tapi ini bukan berarti, oh kalau gitu kalau yang 30 tahun meninggal boleh dong les. "Ya Allah, saya terlalu pendek kasih umurnya," gitu. Saya kan waktu itu masih lagi sibuk-sibuknya nyusun rencana masa depan gitu. Kalau saya sampai 60 kan saya pensiun kan bisa ngaji gitu. Apakah kemudian kalau yang 30 tahun, 40 tahun punya boleh punya alasan? Enggak. Penyebutan angka 60 itu bukan berarti itu adalah batas atau hanya di angka 60 itu yang tidak ditolerir lalu di bawah itu ditolerir, bukan. Tetapi angka 60 itu menunjukkan bahwasanya itu angka yang sangat-sangat lebih dari cukup. Tapi prinsipnya semua orang yang diberikan umur sampai balig lalu dia tetap kafir, lalu tidak ingkar kepada Allah Ta'ala, Allah tidak terima alasan. Asal dia diberikan umur sampai balig. Cuman 60 ini, kalau ada orang sampai 60 tahun lalu meninggal dalam keadaan kafir, ya kebangetan. Itu. Kebangetan banget. Nah, ini hadis pertama. Kemudian satu hadis lagi. Hadis dari Jabir bin Abdullah. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi." Rawahu Muslim. Dari Jabir, semoga Allah meridai beliau, ia berkata, Nabi SAW bersabda, "Setiap hamba kelak akan dibangkitkan dari kuburnya sesuai keadaannya ketika ia meninggal dunia." Jadi kata Nabi, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi." Setiap hamba nanti akan dibangkitkan dari alam kuburnya sesuai keadaan mereka ketika meninggal dunia. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang apa makna orang itu akan dibangkitkan dari alam kuburnya sesuai dengan keadaannya ketika meninggal. Banyak hadis yang menjelaskan tentang maksud ini. Karenanya makna hadis ini itu diantaranya adalah bahwa yang pasti orang itu ketika dikumpulkan di padang mahsyar, dibangkitkan dari alam kuburnya itu
tergambar bagaimana kelakuannya ketika di dunia. Gitu. Secara umum akan terlihat apakah dia dulu itu mukmin atau kafir. Itu yang pertama. Jadi terlihat apakah dulu mukmin atau kafir. Dulu dia orang yang menjaga sholatnya ataukah tidak, terlihat. Karena kata Nabi SAW dalam banyak hadis sahih mengatakan bahwasanya ciri umat Nabi Muhammad gitu, nanti ketika dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar itu, ciri utamanya adalah wajah dan tangan kakinya itu bercahaya. Gitu. Kata Nabi SAW, fa inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghuran min athari sujudi mahjuruna min al-wudu. Sesungguhnya umatku nanti akan datang pada hari kiamat dengan wajah yang bercahaya karena sujud mereka dan tangan kaki bercahaya karena wudu mereka. Kemudian ada lagi orang yang dibangkitkan karena amalan mereka, amalan khusus yang mereka lakukan. Di antaranya misalkan ada hadis Nabi menjelaskan tentang keutamaan muadzin. Orang yang sering adzan itu disebutkan Nabi SAW gitu. Al muadzinu atwalu anaqan yaumil qiyamah wa kama qala Rasul. Muadzin itu adalah orang yang nanti ketika dibangkitkan pada hari kebangkitan itu lehernya paling panjang. Jadi leher para muadzin itu panjang gitu. Ada yang memaknai panjang di situ panjang secara fisik, memang lehernya panjang gitu ya. Ada yang menunjukkan mereka memiliki kedudukan yang terlihat sebagai orang yang dulu sering adzan. Ada lagi hadis Nabi menjelaskan bahwasanya orang yang mati syahid itu nanti dibangkitkan dengan pakaian yang mereka kenakan ketika mereka terbunuh di medan perang. Gitu. Kemudian ada lagi ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwasanya banyak orang-orang kafir nanti yang dibangkitkan itu dalam keadaan buta. Jadi dibangkitkan dalam keadaan buta. Di antara disampaikan Allah Ta'ala dalam Toha ayat 125. Jadi Allah Ta'ala menyampaikan wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzangka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati ya'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, menjauh dari agamaku gitu. Fa inna lahu ma'isyatan dzangka, maka bagi dia penghidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati ya'ma, dan kami akan kumpulkan ia pada hari kiamat nanti a'ma, dalam keadaan tidak melihat. Lalu mereka nanya kepada Allah Ta'ala, lima hasyatan ya'ma wa kuntu basir wa qad kuntu basir. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu aku ketika di dunia, aku bisa melihat. Apa jawaban Allah Ta'ala? Kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Ya, dulu ketika kamu hidup di dunia, ayat-ayatku telah datang kepada kalian, tapi kalian melupakannya. Wa kadhalika al-yawma tunsa, maka hari ini pun kalian dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna orang itu dibangkitkan dari alam kuburnya nanti sebagaimana keadaannya ketika meninggal dunia ini, maknanya banyak sekali. Ada yang mengatakan dibangkitkan dengan pakaian yang mereka kenakan ketika meninggal. Ada yang menyampaikan bahwasanya maknanya adalah dibangkitkan sesuai dengan keadaan iman dan amalnya. Pokoknya kalau orang mukmin, soleh, ya terlihat wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya gitu. Ada juga yang mereka mendapatkan satu tanda khusus seperti tadi muadzin, lehernya panjang, jadi kelihatan bahwasanya oh dia dulu tukang adzan ini, dan macam-macam. Intinya semuanya dimungkinkan. Tapi ciri utamanya kalau orang mukmin itu pasti wajah dan tangan kakinya bercahaya. Jemaah sekalian, itu kira-kira yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Masih ada waktu Haji? Masih. Oh, masih 8 menit. Baik, masih ada waktu 8 menit. Barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo jika ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan dosa yang dihapuskan dan dosa yang ditutupin itu, dosa seperti apa Ustaz yang ditutupin itu? Iya. Dosa yang ditutupi oleh Allah Ta'ala, yang tadi saya sampaikan ketika membahas orangnya dihisab dengan hisab yang ringan, itu semua orang mukmin asal mereka melaksanakan dosa dan tidak bangga dengan dosanya, tidak dipamerkan dosanya, itu punya peluang ditutupi Allah Ta'ala. Gitu. Sebagaimana kata Nabi SAW, kullu umati mu'afa ilal mujahirun. Semua umatku itu diampuni dosanya. Ilal mujahirun, kecuali orang-orang yang memamerkan dosanya.
Memamerkan dosanya itu gimana? Memamerkan dosanya itu misalnya ada orang lagi kunjungan ke daerah, dia melakukan maksiat di daerah, gak ada yang tahu. Lalu dia kembali ke kantor, cerita-cerita ke teman kantornya. Itu namanya memamerkan kemaksiatan. Nah kalau kayak gini, Allah tidak memaafkan, Allah tidak akan tutupi kesalahannya. Jadi selama kita gitu, pertama tidak terang-terangan melakukan kemaksiatan dan kita menutupi itu, ketika Allah tutupi, maka insya Allah kesalahan kita pun tidak akan diumbar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Yang kedua, supaya kesalahan kita banyak ditutupi Allah Ta'ala, maka diantara amalannya adalah kita juga sering menutupi aib saudara kita. Jadi supaya dosa kita, aib kita banyak ditutupi oleh orang lain, maka diantara amalannya yang disampaikan Nabi adalah menutupi aib saudaranya. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah kama qala rasul. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya sesama muslim, maka Allah kelak akan menutupi aibnya ketika di akhirat. Jadi itu apa namanya, rambu-rambu supaya dosa kita ini ditutupi oleh Allah Ta'ala. Pertama, jangan pernah kita memamerkan kemaksiatan dosa yang pernah kita lakukan, termasuk dosa masa lalu. Misalkan kita pernah masa lalu waktu bujang, waktu belum berkeluarga, kita agak nakal misalnya, lalu kita punya dokumentasi fotonya misalnya, itu jangan diposting gitu. Termasuk saya misalkan ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu yang sekarang sudah berjilbab gitu ya, lalu dia nemukan foto waktu dia masih belum jilbaban, nah itu tidak boleh diposting di medsos, karena berarti kan dia menunjukkan masa lalunya dulu tidak berjilbab kan gitu, lalu dia diposting, itu tidak boleh. Jadi jangan kita memamerkan dosa atau kemaksiatan kita yang sudah Allah tutupi, supaya Allah juga menutupi aib kita dan Allah memaafkannya. Itu satu. Yang kedua, supaya banyak kesalahan kita, aib kita, dosa kita ditutupi Allah Ta'ala, maka diantara yang disunahkan oleh Nabi adalah kita juga harus banyak menutupi aib orang lain. Jadi jangan suka membicarakan keburukan orang lain, supaya kita juga tidak diumbar aib kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika di padang mahsyar. Demikian Pak Haji. Awalan sih. Ada lagi? Saya mau lagi, saya ada waktu 5 menit lagi. Banyak ditutup aja. Sip. Baik, jemaah sekalian, saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga kita bisa menyiapkan akhir yang baik dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian akhirul kalam. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya.